Baiklah sobat semuanya, ketika nanti pendaftaran P3K Guru 2023 sudah dibuka, tentunya akan kembali terjadi kita ini bisa ditempatkan di sekolah induk, ada juga yang teman kita satu sekolah ini akan ditempatkan pada sekolah lain. Kemudian juga pada situasi yang berbeda dari dua teman yang ada di sekolah kita, tentunya mereka semua itu akan ditempatkan pada sekolah lain ya. Nah sebenarnya untuk mengetahui apakah kita itu nanti ditempatkan di sekolah induk ataukah non induk, letaknya jauh atau dekat, maka sebenarnya di sini kita bisa memperkirakan dan juga memprediksinya ya, apakah kita nanti ditempatkan di sekolah induk ataukah di sekolah non induk. Dan pada video ini saya akan berbagi sebuah informasi kira-kira bagaimanakah untuk cara mengecek penempatan P1 P3K Guru 2023, apakah kita nanti ditempatkan di sekolah induk ataukah ditempatkan di sekolah non induk. Ya benar, di sini baik itu bagi teman-teman P1 tanpa formasi maupun juga P1 yang mengalami pembatalan, ini wajib tahu ya. Dan kemudian kira-kira bagaimana kalau misalkan untuk penempatan teman-teman yang P2 dan juga P3, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sehingga nanti, jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang mungkin bertanya ya, apakah nanti P1 itu langsung ditempatkan di tahun 2023 ini? Maka jawabannya adalah iya ya. Nah di sini untuk dasarnya itu apa? Kok nanti P1 itu bisa langsung ditempatkan pada seleksi P3K Guru tahun 2023? Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya sepertinya nanti untuk di tahun 2023 ini tetap akan mengacu pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2023. Dengan demikian berarti di sini mengacu pada Permen Pan RB yang mana di sana itu ada 3 mekanisme seleksi ya. Nah di sini 3 mekanisme seleksi yaitu untuk P1 ini nantinya langsung penempatan dan tentunya di sini nanti tanpa tes kembali ya. Sementara itu untuk yang P2, P3, P4 nanti mengikuti tes yaitu dengan menggunakan catu NBK. Namun untuk yang P2, P3 dan juga P4 nanti catu NBK memang sama-sama catu NBK namun menggunakan mekanisme yang berbeda. Dan itu hal itu sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Dan di sini untuk P1 itu adalah ditempatkan di sekolah induk atau tidaknya, di sini mengacu pada penyesuaian formasi untuk pelamar prioritas 1. Belah nanti ketika formasinya sudah masih sisa ya, nanti akan diberikan pada prioritas berikutnya. Nah selanjutnya kalau misalkan seperti ini apakah nanti termasuk untuk yang tidak bisa resume atau pembatalan untuk yang P1 ini nanti juga akan bisa langsung ditempatkan? Tentunya jawabannya iya ya. Nah ini kalau misalkan kita bertanya sumbernya dari mana, yaitu berdasarkan dari siaran pers dari Kemdikbud terbaru bahwasanya di sini nanti untuk teman-teman yang sudah kemarin pembatalan itu yang dibatalkan itu adalah hanya pada penempatannya saja ya. Namun nanti tidak akan dites kembali, langsung akan ditempatkan pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan selanjutnya, apakah semua dari P1 ini nanti bisa ditempatkan di sekolah induk? Maka jawabannya adalah tidak ya. Mengapa semua P1 ini tidak bisa ditempatkan di sekolah induk? Tentunya situasi dan kondisinya nanti akan berbeda. Ada yang bisa ditempatkan di sekolah induk, ada juga yang tentunya tidak bisa ditempatkan di sekolah induk. Kemudian, kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa? Kenapa tidak semua P1 itu ditempatkan di sekolah induk saja? Memang keinginan kita itu seperti itu ya. Inginnya itu kita nggak jauh-jauh ketika nanti diangkat menjadi ASN P3K. Nah tentunya tidak semuanya P1 itu nanti bisa ditempatkan di sekolah induk. Kenapa? Nah di sini mengacu pada Permen Pan RB yang menaungi seleksi P3K Guru 2023 nanti. Di sini adalah untuk pengadaan ASN P3K Guru itu adalah sebenarnya untuk mengisi kekosongan atau kekurangan guru yang berada di sekolah-sekolah negeri ya. Tentunya di sini kalau misalkan kita melihat dari seluruh peserta P1 yang nanti melakukan ikut seleksi yaitu dengan mekanisme penempatan tanpa tes langsung ditempatkan, ini adalah untuk P1 ini kan tidak hanya dari guru sekolah negeri saja ya. Nah untuk P1 itu di sini mencakup ada 4 kategori teman-teman. Nah, ada 4 kategori P1 yang mana di sini adalah ada yang dari THK2, kemudian dari guru sekolah negeri, kemudian dari lulusan PPG, kemudian juga dari guru sekolah swasta. Nah, sehingga demikian kalau misalkan kita melihat pada per kategori ini kan yang
memiliki induk sekolah atau satmilkal di sekolah negeri itu kan hanya poin nomor 1 dan juga hanya poin nomor 2 kan. Sedangkan untuk lulusan PPG dan juga guru swasta ini mereka tidak induk yang berada di sekolah negeri, teman-teman. Dan selanjutnya dengan demikian ini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk P1 yang berkemungkinan besar nanti bisa ditempatkan di sekolah induk itu hanya ada dua kategori ya, yaitu dari P1 THK2 dan juga P1 guru honor sekolah negeri. Sedangkan untuk guru sekolah swasta nggak bisa ditempatkan di sekolah induknya sana atau sekolah swasta dikarenakan memang amanah undang-undang itu adalah digunakan untuk mengisi kekosongan ASN P3K guru yang ada di sekolah negeri. Begitu juga dengan lulusan PPG, ini kan mereka tidak memiliki sekolah induk ya yang terdata pada SSCASN. Dan selanjutnya, kira-kira bagaimanakah untuk THK2 dan juga guru sekolah negeri itu bisa mengetahui apakah nantinya ditempatkan di sekolah induk ataukah ditempatkan di sekolah non-induk? Nah, saya sarankan ketika kita membicarakan masalah hal ini, teman-teman silakan mengambil kopi dulu dan kita persiapkan dikarenakan mungkin nanti kita akan melakukan ngopi bareng ya, yaitu di sini nanti akan sangat panjang sehingga kita perlu untuk menambah stamina untuk kopi ini, teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita ingat kembali ya, yaitu bahwasannya disampaikan oleh Prof. Nono di tanggal 23 Maret kemarin bahwasannya nanti untuk pengadaan P3K guru di tahun ini itu tetap mengacu pada Permen PNRB nomor 20 tahun 2022. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk mengejar waktu ya, kalau misalkan nanti tetap mengubah atau mengganti dari Permen PNRB ini nanti tentunya akan memerlukan banyak waktu ya, dikarenakan untuk pengadaan P3K guru itu adalah agak dikebut juga. Setelah selesai rangkaian 2022 ini dibuka untuk 2023 dan saat ini memasuki masa-masa yaitu pengajuan dan juga validasi penetapan formasi oleh Kemenpan RB. Kalau misalkan nanti ada perubahan juknis ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Nono bahwasanya ini adalah hanya nanti penyesuaian petunjuk teknis saja dari Kemdikbudristek yang mana di sini adalah fokus pada penerapan satu NPK ya untuk P2 dan juga P3, sehingga nanti untuk P2 P3 menggunakan satu NPK untuk nanti menggunakan soal observasi ya. Dan berikutnya di sini kita ingat kembali ya, yaitu untuk dari Permen PNRB nomor 20 tahun 2022 itu adalah menggunakan tiga mekanisme seleksi yaitu penempatan, observasi dan juga seleksi satu NPK. Nah, di sini kita fokusnya itu pada pembahasan yang untuk pelamar prioritas 1 ya, yang menggunakan penempatan. Nah, di sini nanti menggunakan mekanisme penyesuaian formasi. Yang dimaksud dengan penyesuaian formasi itu apa? Artinya memang tidak bisa digeser untuk guru induk dari sekolah induknya. Namun formasinya lah itu nanti yang akan bisa diambil, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pada di sini yaitu untuk P1 ini terdiri dari 4 kategori ya, yaitu THK2, guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga dari guru sekolah swasta. Yang dimaksud dengan penyesuaian formasi ini artinya adalah dari teman-teman yang masuk dalam P1, artinya terdiri dari THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta, ini masuknya adalah sebagai peserta yang lulus ya. Nah, sebagai peserta yang lulus di tahun 2021 kemarin, makanya kita di sini masuk sebagai P1 ini. Nah, untuk P1 ini adalah menggunakan mekanisme penyesuaian formasi, itu adalah mekanismenya. Maka kalau misalkan di sekolah kita itu nanti membuka formasi, maka kita otomatis ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada formasi, kita akan ditempatkan di sekolah lain. Namun demikian, kalau misalkan di sini ada gurunya seperti ini, maka kita nggak bisa menempati di sini. Yang bisa formasinya ini yang kita ambil ke sini kan. Dengan catatan, di sini formasinya diambil ini adalah dengan catatan yaitu dari perubahan formasi ke sekolah baru untuk mengikuti guru yang lulus PG ini nanti tidak akan menjadi kelebihan guru ya pada sekolahan tersebut. Itulah terkait tentang mekanisme penyesuaian formasi Menpan RB, itu adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh simulasi misalkan seperti ini. Ini adalah untuk penyesuaian formasi. Nah, di sini kita contohkan yang pertama, ketika di sebuah sekolah itu membuka formasi. Nah, misalkan di sini ada sebuah sekolah yang bernama yaitu SDN Calon Guru 1. Nah, pada SDN Calon Guru 1, maka di sini dia itu membuka satu formasi yaitu untuk guru kelas ya. Satu formasi untuk guru kelas, kemudian posisi kita sebagai P1 itu adalah berada di sini.
Nah, berada di sini, ini adalah dari guru kelas 1 sampai 6 ada pengampu semua kan. Kemudian untuk guru kelas 6 ini adalah dari P3, pelamar kelas 3. Maka di sini kita berfokus pada P1 secara urutan, nanti akan didahulukan untuk yang P1 ini. Kalau misalkan di sini formasinya hanya ada satu guru kelas. Sehingga di sini dari urutan pengkategorian, maka nanti P1 ini bisa berpeluang untuk ditempatkan mengisi kekosongan formasi yang ada di SDN calon guru 1 ini, teman-teman. Sehingga di sini nanti kita bisa ditempatkan ya di sekolah ini. Nah, beda halnya lagi kalau misalkan kasusnya yang seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah di SDN calon guru 1 misalkan ya, ini SDN calon guru 2 lah gitu ya. SDN calon guru 2 di sini kita posisinya di sini. Kemudian untuk guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 ini semuanya sudah terisi dan mereka sudah menjadi ASN, ada yang P3K, ada yang PNS juga kan. Nah, di sini untuk guru kelas 3 ini sudah ada yang mengampu, yaitu guru P3K. Nah, kalau misalkan di guru kelas 3 ini sudah ada yang mengampu guru P3K, maka di sini nanti ketika di sekolah kita ada formasi, maka formasi ini nanti tidak akan dimasukkan ke sini ya, nanti akan dibawa keluar, teman-teman. Dengan demikian nanti kita P1 ini nanti akan ditempatkan di sekolah lain, sehingga di sini nanti kalau kondisinya gurunya sudah lengkap seperti ini, maka kita tidak bisa untuk ditempatkan di sekolah induk kita. Bisanya nanti penyesuaian formasi, yaitu formasi yang ada ini adalah satu formasi guru kelas, nanti dibawa ke sekolah lain. Kemudian nanti kita akan ditempatkan dibawa ke sekolah tersebut seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan berikan contoh ya. Misalkan kemarin ya, ini nanti juga akan tetap berlaku seperti ini, yaitu ketika dibuka pembukaan pendaftaran dan juga di sini kan disampaikan ya untuk pengumuman dari penerimaannya di sekolah saya ini, di SDN Sekarsati 2 ini ada dua formasi untuk guru kelas. Nah, ini ada dua formasi guru kelas. Maka di sini karena di sekolah saya itu di sana itu ada satu kekosongan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke sini, maka kalau misalkan teman-teman ingin mengecek bagaimanakah cara mengetahui apakah saya ditempatkan di sekolah induk atau tidak, itu adalah silahkan teman-teman dicek kembali ya. Misalkan teman-teman ijazahnya adalah guru kelas, apakah di sekolahnya mulai dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 itu sudah penuh semuanya diisi ASN P3K atau tidak. Kalau misalkan di sini masih ada formasi, masih ada apa itu, masih ada kebutuhan yaitu diisi oleh guru honorer, maka teman-teman nanti berpotensi untuk ditempatkan pada sekolah tersebut. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, jadi dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini semua sudah ada ASN P3K nya maka kita nanti tidak bisa ditempatkan pada sekolah induk kita, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ketika itu di sini adalah membuka dua formasi ya pada sekolah ini. Inilah guru kelas ahli pertama. Nah, di sini kondisinya itu adalah guru kelas 1 sampai kelas 6 itu ada gurunya semua. Namun posisi saya ini adalah, misalkan saya aja ya. Nah, ini adalah posisi saya. Ini di sini sebagai guru kelas 1. Nah, saya P1 di guru kelas 1 ini. Kemudian untuk yang kelas-kelas lain ini sudah diisi oleh guru PNS dan juga P3K. Nah, dikarenakan formasi di tempat saya ada dua kan, ini adalah saya itu P1, masih ada satu kekosongan guru kelas 1 itu kan, berarti di sini saya ketika pengumuman ini ditempatkan pada sekolah ini. Nah, ini adalah saya P1, saya P1L, ini adalah ditempatkan di sini ya, meskipun formasinya ada dua. Nah, formasinya yang satu kemana? Kok ada dua, kok di sini ada satu? Yang satu itu dibawa keluar, ditempatkan di sekolah lain dan untuk mengisi kekosongan guru di sekolah lain dan untuk penempatan guru P1 yang lain juga. Kemudian kondisi yang kedua, ini adalah ketika di sekolah kita ini tidak membuka formasi, ini kita juga berpotensi bisa untuk ditempatkan pada sekolah induk kita, teman-teman. Sekolah kita nggak ada formasi tapi kita bisa ditempatkan di sana. Kira-kira bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah pada saya posisinya di sini ya, di SDN calon guru 1 ini saya posisinya ini adalah di sini. Kemudian di sini nanti kita bisa cek, ini adalah yang kita bicarakan sekarang fokusnya itu adalah di guru PJOK ya. Ini ada formasi guru PJOK. Ini adalah satu formasi guru PJOK yang dibuka. Sekarang kita fokusnya ke PJOK. Kemudian posisi saya ini adalah berada di sini. Posisi saya sebagai guru PJOK yang ada di SDN calon guru 3.
di sekolah saya itu tidak membuka formasi, teman-teman. Saya P1, guru PJOK, sekolah saya enggak buka formasi. Apakah saya bisa ditempatkan di sekolah induk saya? Ini sangat bisa. Yaitu dari mana caranya? Nah, sesuai dengan mekanisme urutan penempatan itu dari P1 dulu baru ke P3 kan. Maka di sini formasi guru PJOK yang di sini, meskipun ada guru induknya, maka formasinya inilah formasi PJOK yang diambil ke sini untuk penempatan di SDN calon guru 3. Nah, kalau misalkan dari P1 SDN calon guru 3 mau ke sini kan nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Dikarenakan nanti akan memungkinkan terjadinya pergeseran ya, penggeseran P3 yang ada di guru sekolah induk ini. Sehingga formasi inilah yang nanti akan diambil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk contohnya ini adalah seperti ini. Ketika pembukaan pendaftaran dibuka, ini adalah di sekolah saya, ini tidak ada formasi guru PJOK. Tidak ada formasi ahli pertama guru pencas orkes. Kemudian ketika saya itu sudah P1, ini adalah saya itu bisa ditempatkan pada sekolah saya sendiri ya. Ini adalah penyesuaian formasi. Awalnya sekolah saya enggak ada formasi, saya bisa ditempatkan di sekolah saya sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah, yaitu terkait tentang cara mengetahui atau cara mengecek apakah di sekolah kita nanti ada formasi apa enggak. Itu tentunya ini nanti akan sangat fleksibel ya dengan mekanisme yang seperti ini. Nah, cara mengecek apakah di sekolah kita nanti bisa penempatan untuk sekolah induk, guru induk sekolah induk apakah tidak, silahkan kalian hitung. Misalkan saya posisinya inilah guru PJOK. Nah, guru PJOK posisinya di sini nggak ada guru PNS-nya. Nah, sehingga saya P1 PJOK, saya bisa ditempatkan di sekolah saya. Atau beda lagi kalau misalkan di sini guru PJOK-nya sudah ada PNS-nya, maka di sini saya nggak bisa ditempatkan pada sekolah saya. Nanti dari P3 ini akan dibawa ke sekolah lain. Kemudian di sekolah lain ini barulah saya nanti akan dibawa ke sini untuk ditempatkan pada sekolah ini ya. Nah, kira-kira untuk simulasinya itu adalah seperti itu. Selamat nanti bergembira untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini ya. Jangan lupa kalau misalkan kita sudah lulus, nanti kita tetap bersyukur ya. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.